Assalamualaikum semua. Hari ini, Ustazah akan ajar cara menggunakan abakus dalam topik wang. Seperti yang kita lihat, terdapat biji-biji di bahagian atas dan juga biji-biji di bahagian bawah. Biji-biji di bahagian atas nilainya adalah 5. Manakala biji-biji di bahagian bawah nilainya adalah 1. Di antara biji-biji tersebut terdapat 1 palang. Sekiranya biji-biji tersebut bersentuh dengan palang tersebut, maka abakus ada nilai. Tapi macam sekarang, abakus nilainya 0 sebab biji-biji tersebut tak sentuh dengan palang. Dalam topik wang, kita perlu bahagikan palang tersebut di tengah-tengah dan ada titik untuk memisahkan mana rumah sin dan mana rumah RM. Dalam rumah sin, ini adalah nilai sa dan ini adalah nilai puluh. Dalam rumah RM, ini pun nilai sa dan ini nilai puluh. Seperti yang tertera dalam soalan, dia menunjukkan RM50. Nilai RM50 macam mana? Dia RM50 duduk di rumah ringgit, 50 mestilah di rumah puluh. 50 atas ni 5. Ini nilai RM50. Untuk soalan yang kedua pula, untuk nilai RM20.90, untuk nilai RM20 ke rumah ringgit, RM20. Puluh lah kan, kita duduk di rumah puluh, naikkan 1, naikkan 2. Sekarang RM20. RM90 di rumah sen. Kita naik ke 9. Di rumah puluh lah RM90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang abakus menunjukkan nilai RM20.90. Okey, soalan seterusnya, nilai RM37.50. RM37, duduk kat rumah ringgit dulu kan? 30, jadi 37. 30 tu di rumah puluh. 3 eh. 1, 2, 3. 37. 7 tu di rumah sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. RM37 sekarang ni. 50 sen? 50 sen di rumah sen. 50 di rumah puluh. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, abakus menunjukkan nilai RM37.50. Mudah kan belajar abakus? Sampai jumpa lagi semua. Bye!